isu gaji boleh diperbaiki supaya kita nak standard dia tinggilah, supaya tak perlu memikirkan isu kewangan. Sebab rasuah tu masuk bila ada peluang. Orang tu stres, jaga keluarga tak cukup, nak jaga anak tak, itulah peluang untuk rasuah tu masuk. So bagi saya itu masih lagi boleh diperbaiki. Kerja polis tu kerja stres. Satu, berdepan dengan orang yang jahat tu, elemen-elemen kriminal tu berkeras tu. Satu lagi yang bila ada sesuatu yang buruk tu, mereka yang terpaksa mencari penyelesaian. Kalau apa-apa masalah pun, nombor yang kita call pertama tu pihak polis. So kira pihak polis tu 24 jam. Tidak ada balai polis yang ada sekarang tutup datang besok pagi. Tak pernah saya jumpa balai polis begitu. Untuk menjalankan kerja mereka pun, pernah kita pergi ke pejabat polis yang IPK pun, printer tidak ada. Setengah tu ada printer yang lama tapi kertas A4 tidak ada. Pihak polis tu ambil duit sendiri pergi beli paper, dia print sendiri, dia buat. So anggota polis masih melakukan kerjanya walaupun ada kekurangan-kekurangan sebegini. So ini adalah tidak sepatutnya berlaku. Apa-apa kekurangan, aircon rosak, bilik yang sesuai untuk penyiasatan. Janganlah kita masukkan semua orang ke bilik yang tidak ada ruang untuk mereka menjalankan tugas. Isu gaji boleh diperbaiki supaya kita nak standard dia tinggilah, supaya tak perlu memikirkan isu kewangan. Sebab rasuah tu masuk bila ada peluang. Orang tu stres, jaga keluarga tak cukup, nak jaga anak tak, itulah peluang untuk rasuah tu masuk. So bagi saya itu masih lagi boleh diperbaiki. Memang macam cadangan RCI dululah, memperagi infrastruktur, kebajikan keluarga, perumahan, allowance, gaji, semua tu harus diperlihatkan lagi dan semakin lama ditambah baikkan. Kita perlu pastikan ada ruang untuk membuat aduan supaya seorang pegawai polis tu rasa dia tidak akan disalahi. Macam anggota lain cakap, oh kamu ni tak jaga kita punya pasukan. Dia punya semangat pasukan tu tinggi sebab mereka pasukan beruniform kan. Tapi semangat tu haruslah semangat yang berasaskan prinsip beretika lah. Setakat ni tak ada lagi ada satu badan bebas, independen. Setahu saya dalam berapa tahun ni, bila mana-mana kerajaan cuba membawa IPCMC untuk dibincangkan di parlimen, mereka yang tidak setuju dengan lantang tu adalah pihak polis. Biasanya pihak polis bila seseorang tu dibawa masuk untuk disiasat, pihak polis sendiri cakap, apa kamu buat protes, takut apa kalau tak salah. So konsep yang sama, takut apa kalau tak salah. Dengan adanya IPCMC, semakin lama nama dan keyakinan pihak polis itu akan dibersihkan, lebih berintegriti, dan masa depan semua pegawai itu akan lebih baiklah. Tak perlu kamu, nama baik kamu diheretkan bersama beberapa orang yang memburukkan nama kamu.